jadi memang pasca kejadian kita berupaya keras untuk melakukan pengungkapan terkait dengan kasus ini. Beberapa saksi sudah kita periksa, sekarang kurang lebih sudah 14 saksi yang kita periksa. Dan juga kita sudah memeriksa beberapa data-data yang terkait dengan kejadian tersebut. Dari pengembangan tersebut, alhamdulillah kita sudah mendapatkan data terkait identitas pelaku. Sehingga kita akan berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Jadi sampai saat ini belum tertangkap pelaku sendiri? Iya, jadi memang pelakunya masih rencana hari ini kita akan DPO-kan dan akan kita lakukan penangkapan. Nanti DPO-nya akan kita sebarkan ke publik untuk membantu upaya penangkapan tersebut.